Siang hari ini saya baru saja melihat proses vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebanyak kurang lebih 10.000 masyarakat umum, baik lansia, pralansia, tenaga pendidik, semuanya. Dan saya lihat manajemennya berjalan rapi dan baik di lapangan. Dan kita ingin proses vaksinasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini dan jumlah banyak ini dilakukan juga oleh provinsi lain, oleh kabupaten dan kota yang lain, sehingga kecepatan kita mengejar 700.000 per hari untuk bulan Juni dan 1 juta per hari untuk vaksinasi ini bisa betul-betul kita kejar. Saya sangat gembira sekali karena saya kepengen sehat. Karena saya telah terpapar virus corona, saya tidak mau terulang lagi. Tapi saya sudah 3 bulan yang lalu saya kena virus corona ini. Tapi saya tidak mau terulang kembali. Harapan saya supaya masyarakat Indonesia ini lebih sehat dan perekonomian Indonesia lekas pulih kembali. Saya sangat senang banget karena ini yang kami nantikan dan kami tunggu dari pihak pemerintah. Dengan adanya vaksin ini, semoga virus cepat berlalu, perekonomian lancar, masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali.